Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali kepada penggemar pecinta penghobi ikan cupang dimanapun berada. Ya, seperti biasa ya teman-teman, hari ini saya mau coba lagi, uji coba branding kembali. Mudah-mudahan mereka berjodoh dan bertelur dengan baik. Bagaimana teman-teman, masih tetap semangat memelihara dan melestarikan ikan cupang supaya dapat menghasilkan ikan cupang yang model-model baru. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pecinta penghobi ikan cupang dimanapun berada, masih tetap semangat memelihara dan melestarikan ikan cupang. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Ini masih dalam proses penjodohan. Betinanya masih di dalam skat. Ya, semoga berjodoh dan telur. Assalamualaikum. Ya, ini hari kedua untuk proses penyatuan betina kepada jantannya. Ya, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata jantannya udah bikin bui, udah bikin sarang. Ya, saya mau lepas skatnya, betinanya. Saya angkat skatnya. Ya, udah disatukan betinanya kepada jantannya. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang masih tetap semangat memelihara dan melestarikan ikan cupang. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cupang seluruh dunia. Damai seluruh dunia. Terima kasih, jumpa lagi di Beta Ayam. Saya tutup supaya tidak mengganggu proses branding ini. Ya, terima kasih.